Yo, kembali bertemu dengan saya lagi di Ozi Network Channel. Oke, hari ini kita bermain dengan Find Out di map apa ya ini? Karena ini baru-baru update, kita di map Toko Barber. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and comment, serta bunyikan loncengnya, tenereng, supaya apa yang saya tahu, kalian juga ikut tahu. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan mampir ke channel saya. Oke, langsung saja kita ke toko barber. Nah, wow, di sini kita ketemu seorang tukang cukur yang lagi nyukur rambut tapi kepalanya botak ini ya. Oke, yang pertama kita cari yaitu permen, lollipop, terus gambar kucing ini. Terus ini apa ya ini? Ini alat untuk pembersih. Terus ini ada wig, gunting, terus cairan penumbuh rambut, uang dan gambar seperti ini. Oke, yang pertama kita disuruh mencari permen. Ya, permennya itu ada dipegang sama anak kecil yang ada di luar ruangan ya ini. Supaya anak kecilnya itu mau mengasihkan permen, kita tukar dengan boneka beruang seperti ini. Nah, akhirnya permennya dilepas dan ketemu. Untuk gambar kucingnya itu ada di sini. Ini ada buku yang sedang dipegang sama yang dicukur, kita buka, kita geser. Nah, kita tekan satu kali, gambarnya ketemu. Dan untuk berikutnya kita mencari ini. Ini sebenarnya pembersih lantai, cuma ini sudah memakai robot otomatis. Nah, untuk membersihkan kalau lantainya tidak kotor kan dia tidak mau keluar. Jadi kita buka dulu, tekan tutup tempat sampahnya ke atas satu kali. Habis itu kita balik HP kita. Nah, setelah kita balik, sampahnya tumpah semua dan mesinnya ketemu. Iya. Untuk wignya, wig itu pasti kan ada di kepala ya. Ini kan ada wig nih di atas. Tapi bukan ini yang kita cari, tapi yang dipakai orangnya seperti ini. Nah, ternyata tukang cukurnya botak ini. Nah. Oke, untuk guntingnya, ini guntingnya lagi dipegang sama tukang cukurnya. Supaya tukang cukurnya mau melepas gunting gimana? Nah, kita gunakan ini, ada kacamata tapi ada di saku tukang cukur. Kita arahkan ke matanya seperti ini. Nah, akhirnya guntingnya ketemu. Nah, berikutnya ini cairan penumbuh rambut. Ini ada di laci seperti ini. Dengan syarat kita memecahkan teka-teki ini. Nah, ini ada kuncinya nih. Ini cluenya adalah warnanya biru, merah, hijau. Kita disuruh mengolah supaya warnanya seperti ini. Jadi kita bermain seperti ini. Kita rubah dulu seperti ini. Nah, ini kita cari warnanya dulu seperti ini. Ini yang agak sulit ini. Nah, akhirnya ketemu. Oke, kita ketemu satu botol ini ya. Nah, habis itu kita disuruh mencari uang. Nah, uangnya ini dari mana? Sebenarnya dari hasil si tukang potong rambut ini, bila mana kita puas, misalnya kita kasih cairan seperti ini, setelah itu dikasih ini akhirnya gagal, uangnya tidak ada. Nah, ini kita ulang. Jadi kita kasihkan cairan seperti ini, setelah kita tuang cairan ini, kita geser-geser ke kanan kiri. Nah, hingga keluar rambutnya seperti ini.
Habis itu kita keringkan dengan hair dryer seperti ini. Nah, akhirnya dikasih uang, ketemu juga. Nah, dan untuk yang terakhir, ini sebenarnya tersembunyi banget ini untuk mencarinya. Kita matikan kipas angin seperti ini. Nah, kipas anginnya mati, kita buka kipas anginnya dan ketemu gambar ininya. Oke, terima kasih buat yang sudah mampir. Jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan dapat membantu kalian memecahkan teka-teki ini. Terima kasih.